Kemudian yang selanjutnya ada jada warna kuning yang melambangkan kekuatan. Semoga Ananda Arjuna menjadi anak yang kuat dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan. Selanjutnya ada warna merah yang melambangkan keberanian, berani dalam mengambil keputusan. Kemudian berikutnya ada warna merah jambu yang melambangkan tresno asih atau cinta kasih. Semoga Ananda Juna kelak menjadi anak yang senantiasa memberikan kasih sayang kepada keluarganya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian warna hijau melambangkan kesuburan, kesuksesan, dan kecukupan. Sayang. Setelah 6 bulan, pasti kalian pikir aku udah menyerah. Masih Mas, Aisyah. Tapi kalian berdua salah besar. Biar aku aja. Aku aja nggak di sini. Kemudian prosesi selanjutnya adalah menaiki tangga yang terbuat dari tebu. Tangga ini kalau dalam bahasa Jawa ondo, yang artinya ojo ditunda-tunda atau jangan ditunda-tunda. Tangga ini dibuat menjadi 7 tingkatan. Dalam bahasa Jawa 7 itu pitu, yang diartikan pitulungan atau pertolongan. Semoga Ananda Juna dan Fadil senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin. Pak Dimas, silakan melakukan untuk menaiki tangganya. Oke. Tangga ya. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Aisyah, sekarang kamu udah menemukan kebahagiaan kamu sendiri. Meskipun aku sedih, tapi buat aku yang penting adalah kebahagiaan. Aduh, kemana ya Bianca? Dipanggil-panggil kok gak jawab, di kamarnya juga gak ada. Pergi kemana anak itu? Thank you.
selanjutnya adalah acara yang ditunggu-tunggu, yaitu kurungan ayam. Silakan Bapak Dimas. Ya. Satu. Ini melambangkan sebuah cita-cita yang akan diraih. Dan di dalamnya ada beberapa mainan yang nantinya akan dipilih oleh Ananda Arjuna dan Fadil. Pilih pesawat, Fadil. Pilih pesawat. Dan apapun yang diambil oleh Ananda Arjuna dan Ananda Fadil itu mencerminkan kehidupan mereka ke depannya. Alhamdulillah, acara Tedak Siten sudah selesai. Dan kepada para tamu undangan, dipersilakan untuk mencicipi hidangannya. Dan untuk dokumentasi, silakan diabadikan. Acara hari ini selesai. Sebelumnya terima kasih buat Bapak dan Ibu yang sudah hadir ke acara 7 bulanan anak saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Suster, sus. Udah ngantuk ya, udah capek ya. Ini. Mau ke kamar biar istirahat. Tolong ya. Langsung jam. Oh, udah istirahat. Jangan pikir aku akan membiarkan kalian bahagia. Iya lumayan, tapi alhamdulillah acara 7 bulanannya lancar ya Aisyah. Saat ini. Mas Dimas kok ngeliatin akunya kayak gitu banget sih? Aku cuma mikir aja. Tadi anak-anak dikasih cium kasih sayang sama kamu.